guys, kemarin tanggal 6 Maret kita mengikuti acara pemakaman Mami Guri. Mami adalah salah satu bos yang paling baik yang kita kenal. Kita kebetulan ngekos di rumahnya ya. Kita tidak biasa terlalu baik dengan mereka ya guys. Ini saya persembahkan video acara pemakaman terutama buat keluarga supaya jadi keluarga itu sendiri dan juga para pemirsa yang ingin menyaksikan dan melihat tradisi ya pemakaman dari desa pemakaman. Mari kita ikuti bersama ya guys. Maafkan kami karena telat datang guys. Kita perjalanan jauh dari Gunung baru sehingga Manado, sehingga saya di Manado. Dan sampai di sini ternyata acaranya sudah sementara mulai ya. Meskipun kita masih guru juga masih bisa melihat jenazah. Jenazah disemayamkan di rumah anaknya paling tua, Suster Yosi. Disinilah acara pemakaman dilaksanakan. Dan mampu untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan, sehingga damai sejahtera berkat Allah akan teralami dalam kehidupan mereka pribadi keluarga, tetapi juga dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Maka diberkati dalam segala kehidupan yang dimiliki. Kami telah memberikan persembahan, berkati persembahan ini agar dapat terpakai dengan sebaik mungkin di tengah kehidupan keluarga yang berduka. Kami tahu ini sangat kecil jika dibandingkan dengan pemberian Tuhan, tetapi kami bermohon suci. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah meliputi kamu. Kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu. Kiranya kekuatan Allah mendukung kamu. Kiranya damai Allah menghibur kamu. Dan kiranya berkat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Teologi yang sudah menuntun kita lewat firman, kiranya firman ini boleh menguatkan kita semua, terutama keluarga yang dalam gumul duka. Terima kasih banyak buat Ibu Pendeta. Semoga Tuhan memberkati Ibu bersama keluarga dalam tugas dan pelayanan yang ada. Sebelum penutupan peti jenazah, diberikan kesempatan solo dari Thank you.
Di atas sih. Selanjutnya penyerahan diakonnya. Siapa yang nak cuci-cuci ni lah? Penyerahan cuci mana? Disampaikan pada sini dengan pasti Bapak Beni Kompas itu. Terus.
dari ibu Suri Devi ke ladang kuburan untuk dimakamkan. Ini mau tiga kan jauh ya? Berjalan kaki. Ini dari Sendinga kampung. Sampai di ujung kampung. Kalau potong dekat ya, ini ke jalan. Nah, kalau mau potong dekat. Cucunya Oma Mami Uci sebelah sini kah? Iya. Oh, cuma dekat tuh teh. Sampai di pekuburan. Jadi papi di bawah. Oh, memang sengaja ada su simpan begitu. Memang su bilang begitu sih. Oh. Tapi papi dolong sekali. Iya. Ini kan sampai keluar gitu. Pemiring. Iya, makanya kita pikir ke sana kepala. Kan dia kan begitu kata Bu. Ini kemarin di badan kepala saya menggerakkan.
Saudara-saudara, karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan mama, oma, saudara kita yang tercinta, dihubungin lagi. Mari sekarang kita menyerahkan tubuhnya. Kan mau bikin DP? Tanah kembali pada tanah. Aku Debbie anak bungsunya Mani, kebetulan mereka membangun rumahnya juga di Tempaan Guys. Dia sudah menikah dengan orang Jakarta. Mereka sebenarnya sudah menetap di Jakarta, tapi tetap bolak-balik Manado, Jakarta dan Tempaan. Terus dengan gitu. Karena kebetulan suaminya sekarang sudah bekerja juga di Bitung. Ini perjalanan pulang balik lagi ke rumah Duta tadi. Jadi kita muter di jalan sebelah, bukan di jalan raya tadi ya guys. Anda telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.